Sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi orang nomor satu Kota Makassar mulai bermunculan dan melakukan sosialisasi. Berdasarkan hasil pemilu 2024, tak satu pun partai yang bisa mengusung figur tanpa berkoalisi. Partai Nasdem sebagai pemenang pemilu di Makassar hanya mendapatkan 8 kursi, kurang 2 untuk berhak mengusung kandidat karena jalur partai harus memenuhi syarat minimal 10 kursi. Ketua Partai Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras memberikan kesempatan kepada kader potensial untuk sosialisasi diri di masyarakat jika hendak maju. Iwan Aras mengatakan pihaknya mempersiapkan kader terbaik untuk sosialisasi persiapan maju di Pilkada Serentak 2024. Dia menambahkan masih ada 7 bulan lebih untuk melakukan persiapan. Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa mengatakan, Munafri Arifuddin menjadi satu-satunya kader Golkar yang mendapatkan rekomendasi untuk maju di Kota Makassar. Dia memastikan Golkar akan mengutamakan kader internal untuk diusung. Menurutnya, Munafri Arifuddin maju di Pilwali Makassar untuk menjaga marwah partai, apalagi tak ada incumbent atau petahana dalam Pilwali Makassar 2024. Munafri Arifuddin sebagai Ketua Golkar Makassar harus mengambil resiko politik setelah sebelumnya terpilih menjadi legislator DPRD Sulsel. Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan Demokrat Sulsel, Muhammad Aslan, mengatakan untuk Pilwalkot Makassar ada 3 nama yang diusung, yakni Andi Chanwar Jauri Darwis, Andi Rashid Ali, dan Rahman Bando. Namun kata Aslan, pihaknya realistis karena kursi Demokrat hanya 3. Sementara itu, Ketua Nasdem Sulsel Rusdi Maste menyebutkan saat ini sudah ada beberapa nama disiapkan untuk ikut bertarung pada Pilwalkot Makassar. Mulai dari Rudianto Lallo, Ustaz Das Aplatif hingga Rusdi Abdullah. Rusdi Maste mengatakan walaupun Nasdem tidak dapat mengusung pasangan calon, namun sangat mudah untuk mencukupkan jumlah koalisi.